50% daripada bayi yang baru dilahirkan ke dunia akan mengalami satu keadaan yang dinamakan jaundice. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dr. Aziati daripada Klinik Siti Pakar Pediatrik Kota Warisan. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan semua mengenai keadaan jaundice di kalangan bayi yang baru dilahirkan. Jaundice ialah keadaan di mana berlakunya pigmen kuning di bawah kulit bayi. Jaundice di kalangan bayi tidak sama dengan demam kuning sebagaimana yang sering kita rujuk untuk orang dewasa. Jaundice berlaku kerana berlakunya pemecahan sel darah merah di dalam hati bayi yang akan menghasilkan pigmen berwarna kuning yang diberi nama bilirubin. Pigmen ini kemudian akan diproses dan dikeluarkan melalui najis bayi tersebut. Walau bagaimanapun, kebanyakan bayi mempunyai fungsi hati yang belum matang. Jadi, keadaan ini akan menyebabkan bacaan bilirubin tersebut meningkat dan memberikan warna kuning kepada bayi tersebut. Bayi yang mengalami kuning adalah bayi yang dilahirkan pramatang, iaitu kurang daripada 37 minggu. Di samping itu, bayi yang dilahirkan dengan kurang berat badan, iaitu kurang daripada 2.5 kg juga akan mudah untuk mengalami kuning. Antara faktor lain juga seperti kekurangan enzim G6PD dan juga berlaku ketidakserasian di antara darah ibu dan darah bayi yang akan menyebabkan berlakunya kuning. Apakah komplikasi ataupun kesan yang terjadi akibat daripada jaundice ini? Komplikasi yang paling kita takuti adalah apabila keadaan kuning tersebut melebihi daripada paras biasa, yang mana bacaan bilirubinnya terlalu tinggi melebihi daripada kadar yang boleh diproses oleh badan bayi tersebut. Keadaan ini mungkin boleh mengakibatkan kerosakan kepada dua organ utama pada bayi, iaitu kecacatan kepada otak yang dipanggil kinicterus. Akibatnya, bayi boleh mengalami cerebral palsy ataupun kecacatan kekal yang menyebabkan bayi tersebut menjadi anak kurang upaya. Yang kedua adalah rosakan ataupun gangguan kepada fungsi saraf pendengaran yang akan menyebabkan bayi tersebut mengalami masalah pendengaran di kemudian hari. Apakah jenis-jenis jaundice? Terdapat tiga jenis jaundice di kalangan bayi. Pertama adalah fisiologi jaundice. Yang kedua, jaundice patologi, dan yang ketiga, jaundice berpanjangan ataupun prolonged jaundice. Physiological jaundice itu bermaksud jaundice yang bermula daripada bayi tersebut berumur 48 jam ke atas, dan kebanyakannya adalah pada keadaan bacaan yang tidak berbahaya. Dia akan beransur pulih selepas bayi tersebut berusia seminggu. Manakala patologi jaundice adalah jaundice yang berlaku awal pada umur bayi sebelum 24 jam. Kebanyakan daripada bayi-bayi ini mempunyai faktor risiko seperti G6PD enzim yang tidak mencukupi. Yang kedua, ketidakserasian darah antara ibu dan anak. Lazimnya ibu yang memiliki darah O ataupun O negatif. Dan yang ketiga adalah apabila bayi tersebut mengalami gangguan ataupun jangkitan kuman yang kita panggil neonatal sepsis. Jadi ini adalah contoh-contoh patologi jaundice yang perlu dirujuk segera untuk rawatan di hospital. Manakala jaundice yang ketiga adalah prolonged jaundice. Prolonged jaundice adalah jaundice yang dialami oleh bayi-bayi yang sudah lebih daripada usia 2 minggu. Untuk bayi yang dilahirkan matang ataupun untuk bayi yang dilahirkan pramatang apabila jaundice masih berlaku lebih daripada usia 3 minggu. Lazimnya, prolonged jaundice ataupun jaundice yang berpanjangan ini adalah disebabkan oleh penyusuan susu ibu. Walau bagaimanapun, terdapat faktor-faktor atau punca lain yang boleh mengakibatkan kepada prolonged jaundice seperti congenital hypothyroidism, di mana keadaan bayi tersebut mengalami masalah gangguan hormon tiroid, atau kedua, jangkitan di dalam air kencing yang dipanggil urinary tract infection, ataupun yang paling utama adalah masalah biliary atresia yang mana berlaku struktur yang tidak normal di dalam hati bayi tersebut. Walaupun ia cumalah prolonged jaundice dan tidak memerlukan rawatan fototerapi sebagaimana jaundice yang dialami oleh anak-anak yang berusia kurang dari 2 minggu, bayi-bayi ini tetap
memerlukan rawatan dan pemeriksaan lanjut oleh doktor pakar yang berkenaan. Bagaimanakah cara untuk kita merawat jaundice ini? Jaundice boleh dirawat dengan dua kaedah yang utama. Apabila jaundice yang dipanggil physiological jaundice ataupun pada kadar bacaan yang boleh dirawat dengan fototerapi, kita akan rawat melalui cahaya fototerapi otolight. Yang ini sering kita gunakan untuk merawat bayi-bayi di hospital. Kaedah rawatan ini juga terdapat di Klinik Siti Pakar Pediatrik, yang mana kami menawarkan perkhidmatan Siti Jaundice Care untuk home phototherapy. Manakala untuk kadar bacaan bilirubin yang terlalu tinggi, keadaan ini tidak lagi dapat dirawat dengan menggunakan fototerapi. Bayi-bayi yang sebegini perlu dirujuk ke hospital untuk rawatan yang terperinci, iaitu berlakunya proses pertukaran darah. Sekiranya tuan-tuan atau puan-puan memiliki sebarang persoalan ataupun kekhawatiran berkenaan dengan masalah jaundice di kalangan bayi, bolehlah datang ke Klinik Siti Pakar Pediatrik di Kota Warisan. Sekian, terima kasih.